Inilah apartmen saya dekat Jakarta. Seronok tau kat sini. Keadaan dia bersih sebab selalu disapu, dibersihkan. Dan apartmen ni ada banyak kemudahan. Dia sebelah dengan universiti. Jadi senanglah kalau nak ke universiti, ulang-alik je. Keadaan dia pun agak cantik jugalah. Bolehlah tahan. Walaupun tak mahal mana kan. Jadi hari ni kami nak keluar, nak pergi ke Tanah Abang. Ni hari pertama lah saya dekat Jakarta ni, saya sampai semalam. Jadi hari ni saya nak pergi ke Tanah Abang. Di keadaan dekat Jakarta hari ni taklah panas sangat dan taklah hujan pun. Jadi sesuai lah. So kami nak naik Grab. Jadi kami kan tunggu Grab dekat depan sana lah. Dekat depan apartmen sana. Apartmen ni 20 tingkat lebih jugalah. Jadi banyaklah kereta. Jadi eloklah kalau tunggu Grab tempat yang lebih, orang kata lebih mudah untuk Grab datang. Berdepan dengan apartmen ni adalah jalan raya yang besar yang berhadapan dengan apartmen ni. Jadi kita boleh tengok lah, kalau jam sangat malas nak keluar kan, tak jam. Ok, jom lah kita gerak. So kita dah kat jalan raya dengan Grab merah ni, menuju ke Tanah Abang. Tanah Abang ni adalah tempat grosir, dipanggil grosir, di mana jualan dia murah sebab dia menjual dengan harga bisnes kan. Maksudnya kalau kita beli satu pun boleh je, tak ada masalah. Okey, sekiranya sampai dah ke Tanah Abang. Okeylah, dan kejap lagi saya dah tak buat recording dah. Inilah recording saya yang terakhir dan pertama hari ni kot. Sebab saya nak pejam mata, nak tengok-tengok barang yang cantik ni kan. Dia selalu up to date barang dia. Dan harga dia murah-murah sangat. Jadi seronok lah. Nak beli telekong ke, baju tidur ke, baju apa sekalipun ada lah kat sini. Nah, di samping tu saya ingat nak cari makan jugalah. Sebab ada satu tempat makan yang saya suka dekat Tanah Abang ni. Okay, so you all tengoklah pemandangan kat sini. Kedai dia rapat-rapat, kecil-kecil tapi banyak sangat-sangat. Dan barang dia pun cantik juga. Tengok, belum apa-apa lagi sudah masuk banyak barang dalam beg saya dah. Itulah dia kalau ke Tanah Abang, beg kita akan penuh sarat. Sebab rasa rugi tak beli tau. Selalu kita nak tunjuk saya makan apa. Soto Betawi. Tak tahulah ketagi sangat kalau datang kat sini kan. Si cari ni soto Betawi. Itulah. Puas hati dapat makan makanan yang sangat simple dan istimewa macam ni. Kami dah sampai. Setiap kali ke Tanah Abang ni saya suka makan kat sini. Kena dengan selera kot. Thank you. Bye. See you.